Welcome to Watson Film bersama dengan gue, Yesi. Malam penganugerahan Golden Globes Awards tahun ini disiarkan secara langsung dari dua lokasi yang berbeda. Hari ini tadi pagi pada waktu Indonesia. Kalau di Amerika dari sore ke malam. Akhirnya Golden Globe 2021 mengumumkan para pemenang. Untuk kategori film, Nomadland menjadi pemenang Best Film Drama dan di kategori musik dan komedi pemenangnya adalah Borat Sasukuan Movie Film. Jadi Sacha Baron Cohen mendapatkan dua piala sebagai aktor terbaik di musik dan komedi dan sebagai produser film Borat. Chloe Zhao berhasil mendapatkan sutradara terbaik sekaligus menjadikan dia sebagai sutradara wanita kedua yang memenangkan Golden Globes Award dan sutradara wanita Asia pertama. FYI, Chloe Zhao ini adalah sutradara dari The Eternals. Kita tunggu aja nih filmnya. Untuk kategori animasi, berhasil diraih oleh Disney dan Pixar dari film Soul. Film ini juga mendapatkan piala dari kategori Original Score. Untuk kategori Foreign Film, diraih oleh Minari. Oke, kita masuk ke TV Series. Di kategori ini, Netflix masih merajai pemenang kategori. Total, ada 8 kategori yang berhasil dimenangkan oleh Netflix. Aktris terbaik di musik dan komedi, ada Catherine O'Hara dari Schitt's Creek. Aktris terbaik di drama, ada Emma Corrin dari The Crown. Aktor terbaik di drama, ada Josh O'Connor dari The Crown. Aktris pemeran pembantu terbaik, ada Gillian Anderson dari The Crown. Aktris terbaik dari limited TV series ada Anya Taylor-Joy dari The Queen's Gambit. TV series di musik dan komedi ada The Schitt's Creek. TV series terbaik di drama ada The Crown. Dan limited TV series terbaik ada The Queen's Gambit. 4 dari 8 piala Golden Globes yang diraih Netflix didapat dari series The Crown. Oh ya, gue mau kasih info nih. Buat kalian yang belum nonton film atau seriesnya, secara legal dan bisa region Indonesia, untuk film Borat 2 ada di Amazon Prime. Soul ada di Disney Plus Hotstar. Di Netflix itu ada The Trial of the Chicago 7 dan I Care A Lot. Untuk seriesnya Netflix sendiri ada The Crown, The Queen's Gambit, dan Schitt's Creek. Segitu dulu rekap dari Golden Globe Award 2021. Untuk selengkapnya, kalian bisa langsung cek website kita di kincir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini. Bersama dengan gue sih, bye-bye.